أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلمه في الدارين آمين. إلى أن قال هيقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يديم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث yang ke-232 ya. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membaca ayat di waktu sholat fajar atau sholat subuh, yaitu dengan ayat atau surat Alif Lam Mim Tanzil, ya, As-Sajdah, ya, yang ada ayatnya yang perintah sujud di sini, ya. Nah, itu setiap hari Jumat subuh itu yang sering dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di rakaat keduanya hal ata alal insan. Nah, jadi di surat ini di sana ada perintah tentang sujud. Makanya di sana disunatkan kita untuk sujud tilawah. Ya. Pas sampai kepada ayat tentang sujud itu kita sujud tilawah. Ya. Nah, ini sering dipakai di Mekah karena mengerjakan sunnah. Jadi selalu imam-imam dulu, ya, masa saya dulu di sana, kalau kita berjamaah sholat subuh hari Jumat, kita siap-siap sudah, siap-siap untuk sujud tilawah, ya. Bahayanya bagi jamaah yang datang haji atau datang umroh, kadang-kadang nggak ngerti apa itu sujud tilawah, ya. Pas imamnya sujud tilawah dia bingung, yo kok enggak pakai ruku kok langsung sujud. Nah, ini sering jamaah kadang-kadang imamnya langsung sujud, dia ruku dulu baru sujud. Nah, pas dia temukan imam sujud, ya, ketemu di sujudnya, imam langsung bangun lagi, ya, hanya satu kali sujud, kan. Nah, dia bingung lagi. Yo, ini imamnya kok lupa dua kali ini. Sudah lupa ruku, lupa sujud kedua lagi. Bingung dia. ini. Jadi itu dia pakai surat Alif Lam Mim Tanzil atau As-Sajdah. Ya. Wadhar fi fajr yaumil jum'ah wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad. Ya. Disunnahkan kita untuk menggunakan surat sajdah, ya, atau ad-dahr. Ya. Ini menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Illa anna Ahmad qala tukrahul mudawamah. Ya, cuman Imam Ahmad, ya, beliau berkata makruh kalau terus-menerus. Memang sunnah, tapi kalau terus-menerus makruh menurut siapa? Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah bi istihbab qira'atihima idza qasara bidzalika ittiba'i sunnah. Menurut Abu Hanifah sunnat kita tetap pakai itu kalau memang niat kita untuk ittiba'u sunnah,
mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza qara'a syai'an min al-Qur'an ala wajhi at-ta'yin, tetapi kalau kita membaca suatu surat dalam salat dengan tujuan menta'yin, mengkhususkan ini saja sudah pokoknya doa baca ni, ya, menta'yin pemakruhun, maka makruh menurut Abu Hanifah. Jadi niat kita semata-mata karena mengerjakan sunnah, ya, bukan untuk menta'yin suatu surat dibaca di satu salat. Misalnya maksudnya ta'yin di sini, oh lamun salat subuh ini jadi surat, lamun ini sunnah, ini menta'yin namanya. Tapi kalau kita hanya berniat untuk mengerjakan sunnah, adalah salah. Menurut siapa ini? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Wa qala Malik yukrahu bi karahati ta'ammudi suratin fiha, ya, sajadah. Ya, makruh kita dengan sengaja memilih surat dengan niat untuk sujud tilawah. Nah, ini. Mengsengaja jadi niat tadi syarat sujud tilawah itu saja makruh. Nah, tapi kalau kebetulan kita baca karena sunnah, kebetulan ada sujudnya di sana, tidak masalah. Ya. Nah, jadi punya pendapat masing-masing, ya, dari empat mazhab yang ada. Ya, tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, secara umum bahwa alif lam mim as-sajdah atau alif lam mim tanzil ini sunnah dibaca di sholat subuh hari Jumat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqaf 'indaha yas'alu wala ayatu 'adabin illa ta'awwaza minha akhrajahu al-Khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Ya. Nah, ini gambaran salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul tadabbur dalam membaca ayat. Jadi dia sekedar baca doang. Tadabbur artinya dia renungi apa yang beliau baca sambil, ya, apa namanya, memahami artinya, ya, sangat paham dengan artinya. Diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Di saat beliau sampai pada ayat rahmah, ya, ayat yang terkait dengan kasih sayang Allah, ya, maka beliau berhenti sejenak untuk berdoa. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menyelingi sedikit dari ayat itu untuk berdoa di saat kita menemukan ayat rahmah. Nah, bagaimana kita tahu kalau dia ayat rahmah? Ya tentu harus dipahami. Mesti paham jadi Pak Les ngerti tak rahmat, beda rahmat, beda ande. Ya. Ya, di saat menjelaskan tentang kasih sayangnya Allah, apa misalnya ayat itu, ya berhenti sebentar ya Allah semua pakai doanya. Wa indaha yas'al, ya. Waqafa indaha yas'al, ya. Wala ayatu azab, di saat beliau sampai kepada ayat tentang azab, ya. Ya misalnya fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ah, ini kan tentang azab ini. Tentang ayat azab. Berhenti beliau sebentar hanya untuk memohon perlindungan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini cara beliau. Jadi ini baru bisa, harus betul-betul kita pahami ayat yang kita baca, kita tadabbur. Nah, maka kadang-kadang tak sadar kita meneteskan air mata, nangis kita di saat sholat. Bukan nangis karena kempilin, ya, saya. Masya Allah, jadi
jarang kita sholat yang bisa tadabbur ya. Ya, tadabbur itu harus dipahami. Makanya kita berupayalah memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Itu yang akan membantu kita dalam kekhusyuan. Kalau nggak salah ada yang pernah bertanya itu, gimana supaya kita khusyuk dalam sholat Ustaz? Nah itu dah, harus paham. Disebut dengan tafahum, memahami apa yang kita baca. Ta'zim, merasakan kebesaran Allah yang berada di hadapan kita. Ya, nah, ini ada khauf, ada ar-raja. Jadi fikul hadis al-hasu ala tadabburi ma yaqra'u musalli fi shalah. Ya, kita dianjurkan untuk tadabbur terhadap apa yang kita baca dalam salat. Ya. Yang kedua, masyru'iyatus su'al fi shalah. Ya, kita disyariatkan untuk meminta, berdoa di waktu kita salat. Indal murur bi ayatin fiha su'al. Kalau di sana ada ayat yang memang ya identik dengan apa? Dengan permohonan misalnya tentang rahmat. Wa ta'awudz inda al-murur bi ayatin fiha ta'awudz. Ya. Ya, jadi kita baca ta'awudz di saat kita mendengarkan tentang ta'awudz. Ya. Tanya juga alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Katanya kan? Kadang-kadang. Apa kita baca di sana? Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Seolah-olah pertanyaan di sana kan? Ya, bukankah Allah itu maha bijaksana? Ya, maha bijaksana di sana. Maka kita bilang, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, ini kita baca. Sunnah bagi imam dan makmum. Ya. Lagi itu dipaham kena, momot. Kedua-kedua. Nah, ini jadi makanya jauh beda sholat orang yang paham dengan yang tidak paham. Ya. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya beda. Jauh beda ibadahnya. Ya ini. Makanya tidak ada yang menyamai derajat orang menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmulah kita akan tahu apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga kualitasnya beda. Kelihatannya sama tapi kualitasnya beda. Makanya jangan heran, setan lebih takut sama orang alim yang sedang tidur daripada orang jahil yang sedang sholat. Kenapa? Kalau orang jahil sholat kan sekedar jadi rua-rua doang. So, kena sembahyang, dengketan kena. Ya? Nah, nggak paham dia. Kalau dia salah pun nggak tahu dia. Ini orang jahil. Atau walaupun sampai hitam telakarnya, keningnya. Ya? Yang kentirang telakar di sini, sembahyang. Lagu bareh gampang nanti. Sesatan itu setan. Ya. Garing dikelutik si setan. Mesak yang kentirang telakar itu. Kamu paling hebat. Oh, memang. Gue bukan ini aja. Oh, ini indek itu indek sombong. Ya. Mesak, saya paling salah. Nah, mulai haji mutin. Udah hilang dia itu, terhapus dia, tertek, udah habis. Ya, jadi ibarat hama datangnya sekejap. Hama apa itu? Ujub. Timbul, oh ujub dia. Nah ini. Jadi capek-capek saja dia sampai hitam keningnya. Tapi timbul ujub, hilang dia semua. Makanya nuntut ilmu, nuntut itu. Mari kita pelajari apa itu ujub, apa itu riya, apa itu sum'a, apa itu. Banyak. Banyak sekali hama dalam ibadah kita. Yang membuat kadang-kadang sia-sia apa yang kita lakukan sepanjang waktu. Ya. Sifat ananiyah. Ananiyah, egoisme. Itu juga bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ya, pun Maulana Sengiran, Nabi Basen, Tolesu, Kuteraja. Ada yang dari Kuteraja di sini?
di Kuta Raja beliau dulu. Lama mek pada kangen aku, bolang aku, bolang aku bas. Bolang artinya buang. Buang saya, buang saya. Mana? Dan paham jamaah kan? Wah, mbek kat bolang, bolang saya. Dekat teteh demolan saya. Bolang aku bas. Bolang aku maksudnya keaku-akuan kita itu yang kita buang maksud beliau. Nenek girang kena aku. Coban di aku. Lamun di aku jah dan bawah jari apa bestia. Ini namanya anania. Penyakit anania atau egoisme. Ya. Selalu mengaku-akun diri. Aku doang tak pangrajin. Nah ini aku. Lamun di aku karena aku. Nah ini kajen-kajen pisah-pisah nano. Pisah-pisah nian. Ya, kan sering kita kadang-kadang demet pindah jadi panitia masjid gitu. Coba nanti aku ndek jadi masjid dia lain. Nah, itu dah kata-kata itu. Itu menghapus. Kalaulah dari panitia selama bertahun-tahun ampun jadi masjid hilang sekejap set. Dengan apa? Dengan sifat ananiahnya. Mun aku di coba di aku lain dia jadi ketua panitia jenden bawah. Hilang dia. Biayaan dengan sekolah. Coba di aku jendek nih doi jadi apa aku. Nah, ini juga. Sifat aku ini hilang dia. Nah ini. Makanya setan, apa kata setan? Satu orang alim lebih saya takuti daripada 1000 orang jahil. Karena dari segi kualitas ibadahnya beda, jauh. Kalau kita betul-betul sholat dengan pemahaman yang sempurna, ya Allah, limit dan baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, apa itu artinya? Segala puji bagi Allah semata. Apa maknanya di sana? Apa yang kita pahami di sana? Itu semua. Enggak pantas kita dipuji. Segala pujian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah sifat takabur kita di sana. Hilanglah sifat-sifat ingin diketahui, ingin dipuji, hilang ya. Karena kita pahami betul bahwa segala pujian itu kembali kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, tanpa dengan kehendak Allah. Ya. Di sana kita bayangkan Allah. Ya. Makna-makna daripada apa yang kita baca. Ya. Cuma kadang-kadang, ya, si mirip becat, payu nyerpak sedang baca. Dia secara tadabur. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Goyon ini tadabur menundat bacanya. Pokok duduk kan. Ya, apalagi anak Malik tarawih. Jarang tadabur tarawih. Yang ada hanya apa? Ngebut. Tengebut dan tadabur. Satu napas Fatihah. Tidak bisa tadabur ya. Jadi sunnah tadabur itu ya. Ya. Lanjut. Summa qala an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk mufassir sahabah ini, ahli tafsir dari sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu ya an aqra al-Qur'an raki'an, ya saya dilarang untuk membaca Quran di saat ruku' atau sajidan atau membaca Quran di saat sujud, ya
Jadi waktu kita ruku dan sujud sholat itu dilarang kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya, hadis ini ya. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb. Adapun di saat kita ruku maka kita agungkan Allah di sana. Bukan tempatnya untuk membaca Quran di sana. Tapi tempat kita untuk memuliakan Allah. Fa'azzimu, maka kita bilang apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Segala puji bagi Allah yang maha agung, yang maha besar. Ya. Jadi tempat kita mengagungkan Allah di saat kita sujud. Ya. Dan kita merendahkan diri kita. Kan kalau orang merendah itu nunduk nih. Kalau kita bertemu sama pejabat, nah cukup dengan menundukkan kepala. Tapi kalau kepada Allah, langsung rukuk. Mahallut tazallul, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka tidak pantas kita baca ayat suci Al-Quran di sana. Dede iya tuh nyalehan baca kulhu Allahu Akbar, kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad. Dan cocok, dan dia pak, dan dia tahu. Ya, jadi beduin anu ya, tempat-tempat yang sesuai. Ya. Di sana tempat tazallul, kita merendahkan diri. Kalau kita baca Quran di sana, berarti seolah-olah kita merendahkan Al-Quran. Makanya dilarang kita baca ayat suci Al-Quran di saat ruku. Ya begitu, apalagi sujud. Ya. Ya. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun di saat kita sujud, maka berusahalah di sana untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Faqaminun ay haqiqun. Ya. Maka bisa dipastikan bahwa doa yang kita baca di saat sujud itu akan dikabulkan. Ia tersunat kuat-kuat berdoa waktu sujud. Ya. Lagu lamut sembahyang mesa ampun sujud kuat berdoa belu-belu. Lamut bersembahyang berjamaah apalagi jadi imam ja, enggak usah terlalu panjang. Jangan nyalehan di sana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ngone nganti makmum ya. Jangan panggil belum dengan sujud ya. Ya. Akhirnya si lelah lalu entar mau wah ndak turus jadi imam. Membedur Allah. Oh mas man. Ya. Arah balik-balik. Ini kejadian nyata. Mundur imam. Selang imam. Sambil sujud, sambil mundur imam. Ya. Dia sentuh naik imam. Tinjau imam. Ya. Ya. Jangan kalau terlalu anu ya, terlalu panjang. Ya. Kalau di sujud akhir boleh. Imam boleh. Tambah sedikit. Toh. Tapi jangan terlalu panjang juga. Ya. Karena makmum ini kan lebih-lebih kalau makmumnya banyak. Lebih-lebih kalau masjid di pinggir jalan. Biasanya orang-orang datang untuk ikut sholat di sana. Berhenti sebentar. Nah, kan mereka ini orang sibuk. Sedang di perjalanan. Lamun tebelo lalu untuk jadi imam. Dan khusyuk makmum. Ih, kenonen imam seni. Jangankan orang kita saja. Sering saya rasakan itu. Ya. Kalau dia terlalu panjang, imam, sedangkan kita sedang sibuk lagi ngejar sesuatu misalnya. Gelisah kita. Kira dia tutup, kira dia. Nah, makanya di sana kita harus meraih. Sama dengan kalau ada kita dengar suara anak menangis. Disenarkan kita mentakhfif sholat. Takhfif artinya mengringkas. Berbeda ringkas ayat tak kontek kawih kuliah kulhu kawih jadi ayat terus subhanarabbiyal azimnya baun jadi sekek
tak teduh bangun jadi sekek misalnya. Boleh. Daripada karena teru dengan nangis nyurap nyai, ya pria-pria kan lebih mata. Ya. Kita disuruh, nah itulah Islam. Islam itu merai. Islam itu sangat merai. Ya, enggak boleh kita egois dalam agama. Mentang-mentang ya, mentang-mentang hafal Quran satu juz jadi surat. Nah, Allah. Itu namanya membuat fitnah ya. Ada beberapa hukum fikih yang disimpulkan ya dalam hadis ini. Pertama, an-nahyu an qiraatil Qur'an hala ruku, dilarang kita membaca Quran di saat ruku was sujud ya. Wa dzalika li annahu mahala tadzullin wa inkisar, karena saat itu tempat merendahkan diri. Dzullin artinya kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini bawah sekali. Apalagi waktu sujud itu kita di bawah sekali. Ya. Kita lebih bawah daripada kepala kita lebih bawah daripada pantat. Apa kita kepala kita lebih bawah daripada pantat ya. Ini yang biasa sombong itu kepala. Mentang-mentang di atas nih pimpinannya ya, kepala kita. Boleh sekali paling bawah. Ada atasan buit tak biasa sekali naik, atasan si otak. Densah enggak lamun dengan sujud, lamun atasan otak kenti buit. Misal sujud untuk tanggamu dan sujud. Ya. Rata buit meke otak. Anda sah itu. Harus lebih bawah kepalanya daripada pantatnya. Apa tujuannya? Biar dia tahu si otak ini, kamu di bawah kalian. Waktu-waktu kamu di bawah, biar pantat di atas. Apa filosofinya di sana? Walaupun kita jadi pemimpin, dendek melele atas doang. Ya. Suatu waktu kita harus di bawah. Pungut sampah. Enggak apa-apa, pungut sampah. Ya. Kadang-kadang gengsi, mentang-mentang jadi pimpinan. Oh, ayo. Ayo. Ninjuk doang. Ini ajar pelakahan doang. Ada saat kita bertelekah, tapi ada saat kita ikut juga. Mungkin pernah saya ceritakan ulama yang di India, jadi pimpinan pondok pesantren, besar pondok pesantrennya. Ratusan ribu santrinya. Tapi heran orang, bak tainya itu, apa bahasa kita itu? Tempat baknya itu. Spiteng ya. Spitengnya itu tidak penuh-penuh. Padahal ribuan santri yang berak di sana. Spitengnya tidak penuh-penuh. Heran orang. Kok tidak penuh-penuh. Ternyata tengah malam ada santri yang tahajud. Kebetulan bangun jam 1. Dia melihat orang sedang menguras spiteng. Terus dia bawa. Dia buang. Ya, tempat yang jauh. Siapa ini? Dia lihat-lihat dekat, ternyata pimpinan pondok pesantren. Syekh besarnya, guru besarnya yang sedang membersihkan spiteng. Ia lalu tonggok tai. Allah. Ini luar biasa. Mumpung belum ada kiai yang seperti itu di sini. Saya sendiri belum bisa. Iya. Masya Allah, itu tawadunya bagaimana. Dan dia tidak mau diketahui oleh siapapun. Tidak mau dia diketahui oleh santrinya sendiri. Tengah malam, di saat santrinya sudah tidur semua, baru dia buka semua pakaian kebesarannya, dia pakai celana biasa, kerja, ya kaos, terus dia kurat tai di sepiteng santrinya yang ribuan itu dihabiskan. Ya, dibuang. Pokoknya dia perkirakan akan penuh aja. Dia kurang. Tidak disuruh orang, dia sendiri. Apa maksudnya? Supaya jangan sombong tubuh ini. Jadi gaya lalu, kelambi kebesarannya saja setiap hari. Tapi suatu saat, di bawah kamu. Ini makna daripada salat sujud itu. Ya, filosofinya begitu. Nah, itu kadang-kadang sombong. Dia minta atasan segede. Oh, hey, engkau kau demak, kotor-kotor. Jijik. Jijik. Allah, padahal apa itu?
tanah ini, kedangan ini tanah. Ada ya orang, tapi mungkin kita tidak tahu apa alasannya. Sok terdengar tegel laporan jajah si dengan no si iman dan milih tegel dan nyer. Wah ini kurang higienis. Ini sudah tersentuh, sudah tersentuh oleh tangan ya. Jangan-jangan ini kotor, ada bakteri. Masya Allah. Ya. Kan sudah sih dia basuh tangan orang. Mesa andai paling bersih. Oh dia aja dikit-dikit tisu. Seolah-olah dia menganggap tisu itu lebih bersih daripada tangannya. Padahal Allah menjadikan tangan ini jadi apa? Mulia ini. Iya jadi bersuap. Tuh. Bila perlu menemangan itu bareng-bareng. Satu nampan itu, satu nare itu berlima misalnya. Begau lima itu. Ada yang dakin nia, sekatan sisa, dakin dita, sekatan sinia. Di sana berkah, di sana. Ya Allah, kalian tidak pernah menyaksikan mudir sholatiyah menghabiskan bekas nasi santrinya. Itu ada enggak kayak kita ini, seperti itu. Kita makan, diundang sama beliau, makan, iziban. Terus disuguhkan kita buah nasi Bukhari. Kita makan. Tapi kan banyak, ukuran kita itu enggak bisa habis. Kebesuhan. Akhirnya tersisalah di nampan itu berapa. Datang beliau duduk di dekat kita. Diginiin nasinya. Disatukan. Dia menabuh sopo nasi dia. Kita kira mau disatukan sama yang lain. Enggak, dia makan. Ya Allah malunya. Tidak Allah. Bekas kita dimakan oleh guru kita. Tapi apa pelajaran yang beliau berikan di sana? Allah. Jiwa orang yang betul-betul tawadhu, tidak mau membazirkan. Nah, dia sudah mendidik muridnya. Dia tidak memarahi kita. Habiskan itu. Kenapa kau diamkan itu? Itu membazir. Tidak, dia pakai cara langsung. Beliau yang habiskan sendiri. Lah, sang arahan tidak tomeh, kita tetap menuh. Langsung maridat tempelek. Maridat pribas saja. Allah, langsung dibani. Tidak pernah kita berani tinggalkan itu. Di majap besu-besu. Sembih doang. Kenapa? Takut ini nanti dihabiskan sama beliau. Masya Allah. Itu. Jadi tidak dia jijik dengan bekas tangan kita. Iya. Yang kedua, masru' yadi. Ya. At-tasbih. Nah, di sini tertulis at-tasbih. Ada yang punya kitab kayak saya, Ibn Al-Lahkam. Itu Ibn Al-Lahkam ya? Nah, itu kayaknya salah tulis ya. Masru'iyatut tasmi' katanya di sana ya? Nah, itu mungkin salah tulis. Masru'iyatut tasbih tirruku' biqauli subhana rabbiyal azim. Ya. Bukan tasmi' ya, tasbih. Disunatkan kita membaca tasbih di saat ruku' dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Ya, minimal itu. Ya, tapi kita sudah terbiasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Qala Ahmad biwujubihi. Kalau menurut Imam Ahmad ya wajib. Ya. Wajib membaca tasbih. Kalau kita sunnah. Bagaimana kalau kita waktu ruku tidak baca apa-apa? Sah salat kita. Allahu Akbar, teduh. Sami Allahu liman hamidah, teduh. Berbe hukum, boleh sah. Karena bacaan-bacaan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau Imam Ahmad wajib ya. Wal jumhur ala annahu mustahab, tetapi menurut pendapat jumhurul ulama ya, dia hanya sunnah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, masru'iyatud du'a fi sujud. Ya, kita disunnahkan untuk berdoa di waktu sujud. Bi ayyi du'ain kana, dengan doa apapun ya yang kita bisa. Min talabi khairi dunya wal akhirah, yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Wa isti'adzatu min syarrihima, mohon perlindungan dari kejelekan kedua-duanya ya. Lanjut. Boleh sambil pertanyaan ya.
Semakanya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li muttafaqun alaihi. Ya. Jadi meriwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri beliau yang paling dicintainya. Ya. Setelah Siti Khadijah, Ya. Jadi Siti Aisyah ini satu-satunya istri beliau yang masih gadis waktu dinikahi. Gadisnya. Selainnya aja sudah bebalu semua. Janda semua ya. Ya. Karena memang beliau menikah bukan sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi untuk melindungi, ya, mengayomi. Ya. Kebanyakan yang beliau nikahi adalah korban-korban janda karena peperangan. Meninggal suaminya di waktu perang, sehingga beliau merasa berkewajiban untuk menafkahinya, dinikahi. Banyak istri beliau, ya, yang ditinggalkan sampai 9. Jumlahnya aja banyak, lebih dari 9. Ya. Tapi yang ditinggalkan sampai beliau meninggal adalah lebih 9. Ya. Tapi kalau kita enggak boleh, kita maksimalnya 4. 4 itu maksimal. Itu pun bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, cukup 1. Ya. Ya. Kalau mampu, enggak apa-apa. Tambah jadi 2. Nah, tapi kalau banat ya, pasti tidak ada yang mau dimadu. Ada yang mau dimadu? Wajib dia tidak mau, ya. Yang berat itu, ya. Kalau sekedar untuk menafkahi mungkin banyak yang mampu, tapi berlaku adil itu yang susah. Biasanya lean dengan ketunggulan doang lu sabaja. Pas bajan jadi temen doang di nasib kelema papa agak pergi dari satu aja iranek tutu bade kalau jadi tentang guru tu bagian laut nanti daya papan apa ngentut sama seminar bajan menjak mar ambun dure. Apa ngentut peninan tak tahu hanya marah membangke. Allah. Sulit memang adil itu ya. Jadi Siti Aisyah meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di saat ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Nah, ini boleh baca juga. Ya. Jadi dalam sujud maupun ruku ini boleh dibaca ya. Sunnah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Ya. Maha suci engkau ya Allah, ya Allah. Ya. Dan segala puji juga untukmu. Saya mohon ampunanmu ya Allah. Ya. Jadi boleh dipakai ini ya. Boleh disatukan? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahumma rabbana bihamdik Allahumma ghfirli. Boleh ya. Jadi fikrul hadis masyru' yaitu azkar tuqalu fir ruku' was sujud ma'thuratun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga ma'thur ya. Jadi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u surbahu min ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahli sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha yukabbiru hina yaqumu
menyelesaikan ini ba'da juruh. Ya, jadi ini secara komplit ya, penjelasan bacaan-bacaan sholat. Bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan bagaimana sholat Rasulullah SAW di saat beliau berdiri untuk sholat, beliau takbir. Ini berarti takbiratul ihram. Ya. Hina ya, apa namanya? Yukabbiru hina yaqumu. Ya, jadi beliau takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Dan ini termasuk rukun sholat. Takbir ihram termasuk rukun sholat. Ya. Summa yukabbiru hina yarka. Ya. Kemudian beliau takbir waktu ruku. Ya. Tapi kalau ini ya sunnah. Ya. Itu takbiratul intiqal namanya. Takbiratul intiqal. Artinya takbiratul intiqal itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ini. Wa fi idal hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. Ini kita baca waktu sudah sulbinya apa namanya? Tulang ininya sudah lurus. Sambil kita bangun ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada lurus judul. Dengkanggo dengan sujud lamun deman lurus tulang bungkaknya. Kadang-kadang itu sholat sami Allahu liman hamidah. Nah, dan marurut nih. Allahu Akbar. Nah, enggak boleh itu. Dalam riwayat pernah saya baca itu termasuk sarikun fis shalah, orang yang mencuri dalam sholat. Pencuri dalam sholat yang paling bahaya itu, yang belum lurus sulbinya, sudah dia sujud lagi. Bahkan dalam riwayat, kalau ada orang sholat seperti itu, dilempar dia sholatnya ke mukanya. Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lurus dulu ya. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian dia berkata atau mengucapkan di saat dia sudah lurus, ya, Rabbana walakal hamd. Ini minimal. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian bertakbir di saat dia akan sujud, ya. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Malik takbir waktu mengangkat otak, ya, untuk duduk di antara dua sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu. Lagi dia takbir di saat sujud lagi. Summa yukabbiru hina yarfa', malik dia takbir di saat bangun dari sujud yang kedua. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Dan itu dilakukan di semua salatnya, maksudnya dari rakaat pertama sampai akhir. Ya. Wa yukabbiru hina yaqumu min atsnataini. Kemudian dia bertakbir lagi untuk bangun kepada rakaat kedua ba'da julus setelah beliau duduk, ya. Nah, itu. Ini penjelasan tentang sholat. Dari sinilah diambil sholat itu, dari fikih itu ya. Ya, gimana kaifiat sholat. Ini dalilnya. Maka kalau kita di sini, jangan sampai ada yang ya ikut dengan pemahaman-pemahaman. Sekarang orang sholat cukup dengan hati saja. Ya Allah. Cukup dengan zikir katanya. Berarti dia piwal dari cara-cara sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.